Hasan Sadi penjaga gol pasukan Singapura sudah pasti akan dikenang oleh pemain-pemain bola sepak di Singapura. Dan juara Piala Suzuki Cup 2020 Indonesia. Sebuah pasukan yang diwajahi oleh deretan pemain-pemain muda menunjukkan sekaligus kepada kebangkitan semulanya akan dilakukan oleh pasukan Garuda dalam kejuaraan-kejuaraan mendatang. Khususnya sangat menarik untuk kita menyaksikan Indonesia melalui pasukan bawah 23 tahun mereka di kejuaraan Piala AFF pada bulan Februari nanti, Andy. Ya, banyak potensi dalam daya untuk menewaskan pasukan negara, juga selepas itu Singapura. Dan kali ini mereka tewas kepada pasukan yang terbaik dalam Piala AFF, iaitu Thailand. Dan ya, memang banyak-banyak pemain muda yang berbakat telah terhasil dalam kejuaraan kali ini. Dato' Sri Francisco Calbuadi Lee, iaitu AFF Vice President dan juga Chairman untuk AFF Competition Committee, diberi penghargaan untuk mengalungkan pingat selaku Nebjora kepada pemain-pemain Indonesia. Pasukan Indonesia juara kumpulan B di kejuaraan kali ini. Mereka menunjukkan mutu permainan yang begitu bersemangat memulakan cabaran kejuaraan kali ini dengan keputusan-keputusan yang begitu baik. Mereka memulakan aksi perlawanan pertama dengan menewaskan Kamboja 4-2. Seterusnya membenam Laos 5-1. Perlawanan ketiga mereka mengikat Vietnam dengan seri 0-0. Kemenangan bergaya 4-1 menewaskan pasukan negara pada perlawanan peringkat kumpulan yang terakhir. Chen Tae-yong, jurulatih yang membimbing pasukan Indonesia kali ini, saya kira pasti berpuas hati dengan dari segi semangat permainan yang telah dipamerkan oleh pemain-pemain Indonesia di kejuaraan kali ini, Sadani. Pernah mereka telah menunjukkan kebangkitan itu dalam separuh masa yang pertama. Karakter pemain-pemain, komitmen mereka semua memberikan 100% untuk perlawanan ini. Tetapi ya, mereka tewas kepada kualiti pemain-pemain Thailand. Sikap individu mereka juga apabila melihat individu, memang Thailand mempunyai terlalu banyak kualiti. Indonesia sudah pasti boleh berbangga dengan kejuaraan AFF Suzuki Cup kali ini. Jadi gelaran naib juara buat kali yang ke-6 dimiliki oleh pasukan Indonesia di kejuaraan Piala AFF Suzuki Cup 2020. Mereka tewas lagi di tangan pasukan Thailand pada final ke-4. Jadi apapun syabat